Halo guys, lagi, lagi bersama saya dan kalian gua mau ngasih tau ke kalian gimana cara membuat chest gacha efisien yang sesuai matematika cuy ya. Nah, jadi pertama gua saranin kalian untuk download kalkulator buatan gua ini di Building for Minecraft cuy. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kalian ambil book and quill cuy. Nah, kemudian kalian tulis hadiah apa aja yang mau kalian masukin ke dalam book and quill ini cuy. Beserta persentasenya cuy, kemungkinan untuk mendapatkan item itu cuy misalnya di sini iron Peak X 10% ya, ya. Nah, mungkin bagi kalian yang belum ngerti maksudnya apa. Jadi, semakin besar persentasenya itu semakin tidak langka, cuy. Dan semakin rendah ya. Itu jadi sangat langka, cuy. Jadi, kalau kalian masukin 50% itu artinya itu tidak langka, tidak begitu langka, cuy. Ya. Misalnya di sini golden apple, pencet apple 5% ya berarti ini cukup langka cuy ya cukup sulit untuk mendapatkan enchanted golden apple ini cuy nah misalnya bread bread ini 25% aja karena nggak terlalu langka ya nah di sini netherite ya pastinya ini akan sangat langka jadi gua akan kasih 1% cuy nah 1% dan ini yang paling kecil itu memang cuma 1% guys ya Gak bisa kalian masukin 0,001 persen kayak gini, tuh gak bisa cuy ya. Jadi yang paling rendah itu adalah 1 persen cuy. Nah ini kalian mau masukin sebanyak apapun itu terserah kalian cuy ya. Oke. Okay. Nah kalian juga harus memperhitungkan juga cuy ya. Jadi persentasenya ini nggak boleh ngasal guys ya. Semua persentasenya ini.

The right kelp ini yang paling tidak langka ya guys ya Sebagai zong sampah gitu guys ya Nah jadi pokoknya kalian kalau tambahin semuanya itu pasti hasilnya 100 deh Ya kalau lebih dari 100 itu kalian harus hapus beberapa gitu Nah jadi pokoknya kalau ini semuanya dijumlahkan hasilnya harus 100 cuy. 10 tambah 10 20 20 tambah 5 25 25 tambah 25 50 50 tambah 1, 51, 51 tambah 15, 51 tambah 15, 66, 66 tambah 4, 70, 70 tambah 3, eh 70 tambah 30, sama dengan 100 cuy. Nah, jadi ini udah bener ya, karena ketika kita jumlahkan semuanya, sama dengan 100 berarti hadiahnya ini udah bener semua persentasenya cuy nah sekarang kita tinggal mengkonvert mengubah persentase ini ke skor cuy kita tinggal mengubahnya ke skorboard cuy gimana caranya caranya itu mudah banget cuy ya kalian tinggal lihat persentasenya kan iron pick akan 10 berarti satu titik-titik 10 cuy lalu diamond short diamond sword ini kan 10% juga berarti 11 titik titik 20 lah kenapa 11 bang kenapa nggak 10 ya karena 10 udah diambil sama iron pickaxe cuy nggak boleh kita ngulang ya kan iron pickaxe kan udah 10 udah ada tuh di situ 10 berarti diamond sword itu lanjutannya yaitu 11 titik titik 20 cuy terus enchanted apple ini dari 21 sampai 25 cuy kenapa karena 5% kan ya jadi 5% 20 ditambah 5 sih. Ya kan? 20 ditambah 5 berarti 21 titik titik 25 sih. Lalu berat ini 25% berarti 26 titik Nah, ini udah mulai sulit. Jadi gua kasih tahu rumusnya. Jadi caranya itu adalah Nah, jadi kalian lihat rumus ini yaitu n yaitu nomor terakhir ini kan berat 26 Nah, presentasi dari bread itu adalah 25. Berarti 25 dikurang 1 sama dengan 24, cuy. Nah, 26 tambah 24 sama dengan 50. Berarti 50, cuy, ya. Nah, lalu netherite block. Nah, karena netherite block ini cuma 1%, ya kita tinggal tulis aja 51, cuy, ya. Nah, gini, ya. Nah, kemudian emerald, cik. Nah, emerald ini berarti 52 titik-titik, kan? Nah, kita tulis saja di kalkulatornya 52 ya kan berarti 52 ditambah persentase dikurang satu nah persentase dari emerald ini 15 persen berarti 15 kurang satu 14 berarti 66 cuy ya nah begini ya nah sekarang totem totem ini 4 persen ya jadi kita nggak usah pakai kalkulator juga cuy jadi 67 68 69 70 cuy jadi 67 68 69 70 ada 4 kan 4 persen berarti 67 titik titik 70 cuy ya tinggal kayak gitu doang ya nah terus sekarang dried cap nah ini nggak usah dihitung lagi cuy ya kalian tinggal tulis aja 71 titik titik 100 cuy pasti hasilnya itu 100 cuy nih jadi kita tulis aja 71 titik titik 100 karena ini kan paling terakhir cuy pasti 100 cuy kalau kalian nggak percaya gua akan coba hitung ya pakai rumus tadi yaitu 71 ditambah persentase kurang 1 cuy 71 persentasenya adalah 30 ya Berarti 29 29 Oke Sama dengan 100 cuy ya Jadi benar ya cuy Oke sekarang kita udah dapat skornya cuy Sekarang kita tinggal bikin komennya ya nah komennya ini ada dua cuy ya yaitu komen inti dan komen hadiah cuy gue akan bikin komen inti dulu langsung aja sebelum itu cuy kita harus bikin komen scoreboardnya dulu ya kita harus menambahkan scoreboard cuy jadi scoreboardnya ini kalian tulis aja ya ini cukup mudah ya jadi scoreboard eh objektif at ch at at maksud gue at chs ch, ya kan gbg cuy dami. Oke, okay, dami aja sih sebenarnya. Kalau kalian mau nambahin juga boleh, tapi jangan sampai ada spasinya cuy ya. Chess gacha ya. CHS GCH GBG coy, oke. Okay. Lalu kalian hidupin pakai redstone ya. Boom. Tuh. Tuh ya, CHS GCH GBG. Jangan sampai typo cuy Oke, okay, udah selesai dan kita langsung masuk ke komen intinya coy ya. Nah jadi itu dia guys ya Komen intinya nah, Sekarang kita hitung dulu Ini ada 7 bener gak ya 1 2 3 4 5 6 7 ya bener ya Nah sekarang kita lihat hadiahnya ada berapa Ada 8 hadiah ya Berarti kita harus nambahin 8 Komen hadiah cuy Oke langsung aja kita tulis komennya Nah, di sini guys ya. Kalian harus nambahin sesuai hadiahnya, scoreboard hadiahnya. Kita lihat dulu. Di sini kan Iron Pickaxe yang pertama. Satu titik, -titik 10 sih. Berarti kita tulis satu titik titik sepuluh. Nah begitu ya. Nah di sini kalian tinggal tulis hadiahnya apa sih. Nah mungkin kalian bertanya kenapa harus 13 bang Ya sebenarnya kalian bisa aja tulis 1, 2, 3 Tapi 13 ini, ini adalah slot tertengah sih Yang paling tengah yang ada di chest sih Jadi biar estetik kita pakai 13 ya Nah jadi langsungnya iron sword cuy Hadiahnya ya di sini juga kita tulis iron sword Supaya kita nggak lupa ya Chain always active cuy Oke lanjut Komen selanjutnya ini sama aja ya. Jadi kita klon aja coy, kita salin coy. Klon, kalian ikutin aja kayak gini. Nah, gini ya. Alas aktif, maka akan terklon ya. Lalu diamond sword. Nah, diamond sword bentar. Berarti ini ah ini, ini salah 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 salah. Ini harusnya iron pickaxe bukan iron sword ya. Bentar Ah, pas ini. Ya, eh sorry ya ya. Jadi ini salah harusnya iron bekek bukan short ya nah gini oke begitu ya nah jadi ini diamond sword coy. nah diamond sword kita ganti nah jadi ini diamond sword kita tulis nah sekarang kalian pergi ke yang score tadi cuy nah score ini kan diamond sword kan 11 titik titik 20. berarti kita ganti yang ini ini kan 1.10 titik, titik berarti kita ganti aja menjadi 11.20 titik, titik cuy yang ini ya nah 11.20 titik, titik nah begitu cuy ya oke udah selesai sekarang kita clone aja lagi kok komennya ini biar cepet guys ya nah gini lalu kita lihat ini apa enchanted apple 21.25 titik, titik oke enchanted apple kita ganti ini Enchanted apple eh nah ini dia nah, jadi kita ganti aja ini enchanted apple apple oke okay. terus ininya 21 33 25 oke okay, 21 33 25 ya nah jadi kita ganti aja yang 11 titik 20 menjadi 21 33 25 cuy 21 33 25 nah begini ya Nah, ini salah kocak. Oke, jadi enchanted apple ini salah guys ya. Apple enchanted kayaknya kalau nggak salah. Oke, kita coba ya ini apakah benar? Nah, benar ya. Jadi apple enchanted ya. Oke lanjut, kita clone lagi. Boom. Nah, jadi sekarang apa? Kita coba lihat. Ned Bread bread ya bread 26 sampai 50 cuy. Roti ya bread. Bread 26 sampai 50. Oke, kita kita tulis aja bread hadiahnya langsung 26 titik titik 50 cuy. Kita ganti. Nah, di sini ya, kita ganti 26 titik titik 50. Oke, begitu ya. Mudah banget kan, cuy ya? Oke, lanjut kita Netherite block. Nah, Netherite block ini lebih mudah lagi karena cuma 1% ya. Oke. Kita ganti aja menjadi Netherite block. Oke, ini Netherite block ya. Netherite block. Oke. Lalu yang 26 titik-titik 50 ini kita ganti menjadi 51 cuy. Nggak pakai titik-titik ya, 51 aja langsung. Nah begini ya, karena cuma 1 persen cuy. Nah 51. Oke, sekarang apa? Emerald 52 sampai 66 ya. Oke langsung aja. Clone aja lagi biar cepet. Kalau kalian mau tulis manual ya silahkan sih ya. Tapi nggak capek apa ya. Yang langsung aja emerald ganti ini emerald. Lalu 51-nya kita jadi 52..66. 52..66. Nah, begini. Oke. Terus apa lagi? Kita lihat Oke, totem. Totem 67 sampai 70. Totem. Oke. Mudah coy, ya. Jadi tinggal kita clone aja. Boom, oke, okay. totem, totem, ininya 267 sampai 70, 67, titik-titik 70, oke, okay, begitu, lanjut, apalagi, dried kelp 30 ya 71 sampai 100, nah, ini yang terakhir. Oke ini dia totem eh, Totem dried kelp Sebagai zonknya ya Dried kelp Lalu ini 71 Sampai 100 Karena ini terakhir ya Jadi 100 langsung aja ya Gini guys ya Nah udah jadi cuy ya Eh belum masih ada 3 command block lagi ya Nih jadi, ada tiga komen inti lagi, yaitu ini: "Ya, langsung aja gua akan tulis ya, ketik komennya ya, cuy." Ya, jadi komennya cuma tiga. Oke, langsung aja gua akan ketik di sini. Oke udah jadi guys ya Puset, banyak banget komennya ya Kita hitung apakah ada 18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Yap 18 guys ya 10 komen inti dan 8 hadiah coy Nah jadi ini adalah item-item yang kita butuhkan coy Ada trepet chest, redstone lamp, armor stand, anvil, dan name tag coy ya Nah, jadi kalian taruh aja anvil dan kita kasih nama name tag ini CHS GCH GBG cuy. Chess Gacha Gold Block Gaming kalau kalian mau tahu ya. Singkatan dari apa itu ya? CHS GCH cuy. Nah, karena kita udah kasih nama name ya udah gak guna lagi anvilnya ya. Nah, sekarang kita membutuhkan kunci gacha cuy. Nah, ini dia kunci gacha. Gue udah pernah bikin tutorialnya Oh iya ini dan juga Aduh kenapa gua ancurin anfilnya ya Bentar bentar ini gua ambil lagi anfilnya Ya kunci gacha itu Itu hanyalah Tripwire hook yang diganti namanya cuy tuh kalian lihat ya Tuh Cuma tripwire hook yang Namanya diganti ya Jadi gua akan ambil tripwire hook banyak-banyak ya 64 nih ya Lalu kalian ganti namanya Kalian hapus semuanya Ya Double sr R Double S F Double sl Lalu kunci gacha dan ini harus sama persis guys ya, kanya besar, G nya besar ya kan, spasi kunci gacha, nah kayak gini ya, nah udah jadi cuy ya. Sekarang gua akan bagi-bagi, karena jangan sampai kalian langsung ngedrop banyak guys saya rugi cuy, nanti akan rugi guys ya, karena nanti semuanya bakal hilang cuy. Nah, oke langsung aja gua akan coba bikin di mana terserah kalian ya. Mau bikin di mana aja. Nah, misalnya gue akan bikin di di sini ya. Nah, kalian hancurin tanah satu ganti dengan lampu, habis itu taruh trepet chest, armor stand di atasnya, lalu ganti menjadi namanya kalian ganti menjadi CHS, GCH gbg dan dia akan hilang ya. Dan akan muncul partikel seperti itu, aja ya. Nah, begini ya. Lalu kalian lempar kunci gacha ya. Misalnya gue akan ambil satu aja Ambil satu ya Nah Kalian lempar aja ya Maka Gue akan mengeluarkan asap cuy Dan gue mendapatkan sampah ya Ah, gak, gak terima gue aja ya Gue akan coba lagi Pasti akan mendapatkan sesuatu yang bagus ya kali ini ya Kita coba lihat dan sampah lagi GG Gaming cuy ya. Oke, gua akan coba lagi ya. Eh, okay. buh, bener kan bagus kan? diamond sword ya? Oke, okay, oke, okay. gua akan memenuhi request kalian yaitu ganti ke klasik iya, biar iya ya, dah, terserah kalian dah ya. Tuh, ganti klasik dah tuh, tuh, ganti klasik ya, nah, gak enak buat sumpah klasik ini kecil banget cuy, tuh, mencetnya tuh anjir, kecil banget pen. Eh, tuh, tuh ada di tengah dia tuh ya, muncul hadiahnya. Dan kalian juga bisa ngasih ini ya, apa namanya? Hiasan gitu, cuy. Misalnya kepake pakai daun gitu ya kayak di SMP, SMP Java gitu guys ya. kini kalian kasih daun misalnya nih, kayak gini ya kan hadi apa hasi, hiasan, hiasan. Biar keren ya kan. Itu serah kalian guys ya. Gua sih nggak peduli ya. Yang penting yang penting bisa cuy fungsinya ya. Kalau hiasan mah belakangan coy. Kalau kalian mau bikin hiasan dulu sebelum fungsinya serah kalian ya. Nah, jadi guys ya hiasannya. Bodoh amat jelek ya yang penting jadi cuy ya. Nih gua akan coba lagi. Ngegaca lagi ya. Nah, gua gua saranin kalian untuk kalau kalian punya chest gacha begini di server kalian Jangan pernah menambahkan sistem top up, cuy ya. Top up pakai duit asli, jangan, cuy ya. Kenapa? Karena bisa jadi judi, cuy. Judi beneran ya yang ada. Kalau kalian pakai duit asli top up itu yang ada nanti jadi judi, cuy. Jadi gua, gua, gua ngelarang kalian untuk menambahkan sistem top up jika ada chest gacha, ada sistem gacha di Minecraft kalian, cuy. Di server Minecraft kalian ya supaya nggak jadi judi cuy. Nah di sini kalian juga bisa bikin scoreboardnya ada muncul di sidebar untuk melihat ketika dia itu lagi ngespin cuy. Nih kalian lihat ya betapa kerennya tuh. Dia tuh nah, apa random cuy ya. Tuh milih nomor yang sangat random cuy. Ketika kita buka itu langsung berhenti nomornya cuy. Nah. Dan gue mendapatkan roti cuy. Coba ya gue akan coba lempar ini semua. Nah kita tunggu oke dapat pickaxe lagi ya dan diamond sword lagi cuy ya GG ya nah seperti yang kalian lihat ya di atas chestnya ini ini kan ada armor stand nah kalau kalian sekali pukul aja armor standnya akan hilang cuy gimana caranya supaya armor standnya ini nggak bisa dipukul sama player cuy jadi caranya adalah menggunakan struktur void cuy ya jadi caranya itu adalah struktur voidnya nih ya itu kalian taruh nah taruh dua struktur void di atas trepet chest ya habis itu blok apa aja nah gini ya blok solid apa aja terus kasih armor stand kasih nama habis itu hancurin blok apa aja tadi yang ada di bawah armor stand nah gini ya maka tidak bisa diapa-apain coy ya armor standnya itu nggak bisa guys ya gitu cuy mudah kan ya dan iya cuy ini chestnya itu bisa kalian taruh di mana aja di arah apa 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 aja terserah kalian di mana aja cuy ya seberapa banyak itu terserah cuy ya nih tapi ya semakin banyak semakin ngelek cuy ya jangan banyak banyak juga tapi ya. nah terus kasih kita kasih nama tuh udah jadi chest gacha semua ini cuy ya dan gua akan coba Ngespin satu-satu di semua chest ini, apakah beruntung ya? Kita coba, kita bisa pisahin kuncinya. Oke, lempar ini, lempar yang ini juga, dan terakhir ini. Oke, kita coba lihat ya, satu-satu dari yang paling kiri aja ya. Kita coba, oke, roti lumayan, oke, tengah. Oke sampah kanan roti lagi ya Oke jadi kebanyakan roti cuy ya seperti yang kalian lihat ini kan ada kayak partikel redstone gitu ya di atas chestnya nah ini tuh hanya muncul jika ada PR di dekatnya cuy tuh kita jauh-jauh aja itu langsung hilang cuy partikelnya kenapa ya karena untuk meminimalisir lag cuy ya semakin banyak partikel yang ada nanti nge-lag cuy ya Udah, guys, ya segini aja dulu videonya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang masih belum tahu cara membuat chest gacha efisien sesuai matematika, cuy. Udah, guys, ya, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, bye.